lah dia. Balik kali ni kampung kau benda. Ya, kita babak yang pertama baru saja dimulai. Ya, selamat menyaksikan dan selamat bertanding. Kami ucapkan kepada dua tim dengan harapan besar kami gantungkan kepada Anda, junjung tinggi sportivitas. Hal-hal yang memalukan jangan Anda perlihatkan. Ya, kali ini kita lihat sekarang bola dalam penguasaan pemain-pemain daripada Persikat Juli Kidadri. Ahmad Kucer berikan umpan ke belakang. Kembali lagi kali ini kita lihat Ahmad Kucer mencoba membongkar jantung pertahanan lawan. Namun kembali lagi kita lihat terjadi perebutan di sana. Fikar sapu bersih langsung dilakukan oleh kapten daripada PSKS. Di mana Firdaus? Kita lihat kali ini kembali lagi Mustafa Umarela yang dituju, pribumi asli kelahiran daripada PSKS, namun umpan yang tidak begitu maksimal diberikan. Kali ini bola kembali lagi coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSKS. Kita lihat kali ini umpan ke belakang diberikan, umpan dari kaki ke kaki coba mereka kembangkan di sektor lapangan tengah, namun hilang kuasaan, dicuri kembali lagi kali ini oleh pemain-pemain daripada Persikat. Kita lihat kali ini di mana upaya yang coba dilakukan oleh Aris Ariandi, umpan ke belakang. Kita lihat kali ini tampaknya kembali lagi Aris Ariandi yang dituju, crossing diberikan, masih dapat terbaca tadi oleh Romi. Kita lihat kali ini kembali lagi boleh coba dikuasai kali ini Fikri Pora, jauh untuk bisa dijangkau. Kita lihat kali ini kembali lagi di sektor lapangan tengah. Ya, kita lihat kali ini Zakiul Fuad, Popai separkarkan. Kita lihat kali ini Zakiul Fuad lepas umpan diberikan, namun tepat mendarat. Oh, apa yang terjadi? Di mana kita lihat sebuah pergerakan yang pertama dilakukan oleh skuad tim daripada Persikat Juli Kedetring. Namun kali ini kembali lagi hanya membuahkan tendangan bebas saja untuk skuad tim daripada PSKS Krung Simpul. Di mana kali ini kita lihat dibiak diarsiteki oleh saudara Sofian Daud. Kita lihat kali ini di sektor lapangan tengah bola coba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada Persikat Juli Kedetring, namun dipotong saja tampaknya oleh saudara Hendra, membuat saja bola keluar lapangan pertandingan, hanya membuatkan lemparan ke dalam. Kita tunggu dan kita nanti. Dimana Rahmat sudah dilakukan, Saiful Awi yang dituju, umpan 1-2 dengan Popai jangka. Kita lihat umpan pajak diberikan, Ahmad Kucer mencoba mengejar, kita lihat lepas Ahmad Kucer, namun lagi dan lagi-lagi mudah saja terbaca tadi tampaknya oleh jantung pertahanan daripada PSKS, di mana Sidik mampu melakukan antisipasi. Kita tunggu dan kita nanti kali ini bola kembali lagi sepak pojok, peluang dan kesempatan didapatkan sudah dilakukan, berbahaya situasi, namun kali ini kembali lagi dapat terbaca jauh turun ke belakang Mustafa Umarela, mencoba membantu pertahanan Mustafa Umarela. Kita lihat kali ini kembali lagi tampaknya kita lihat Fadi yang dituju, namun hilang kekuasaan. Kita lihat kali ini kembali lagi Opa jangka 1-2 dengan dekannya di sektor lapangan tengah, di mana Khairul kali ini mencoba menghidupkan serangan. Ya, kita lihat Ahmad Kucer dipotong kembali lagi oleh Sidi. Fikar masih mencoba kuasai bola sepenuhnya. Fikar umpan ke belakang 1-2 dengan Sidik. Kita lihat kali ini Hendra yang dituju kembali lagi ke sektor lapangan tengah, di mana kali ini saudara ya Fikar umpan pajak diarahkan muncul dari belakang Fikri Pora, namun terlalu cepat penjaga gawang daripada ya Persikat Juli Kedetring, Saiful Bahri keluar dengan cepat dari sarangnya. Kita lihat kali ini kembali lagi bola coba dikuasai kali ini. Namun salah pengertian sebuah gerakan yang dilakukan tadi oleh saudara Rahmat. Kita lihat kali ini kembali lagi Hendra yang dituju, Fikri Pora tampaknya terjadi perebutan dengan Ahmad Kucer, Rahmat, namun dapat terbaca kali ini oleh Firdaus. Kita lihat kerja 1-2 dengan Fikri Pora, umpan ke belakang di sektor lapangan tengah. Fikar yang dituju dicuri saja oleh lawan. Ahmad Kucer kali ini kita lihat 1-2 umpan, namun kali ini kita lihat terlalu dekat dengan Sidik. PSKS Krung Simpul kali ini Sidik
Satu dua umpan dengan rekannya Fikri Pora. Siti kembali lagi, umpan panjang diarahkan, namun kembali lagi dapat terbaca oleh Saiful Awi. Kali ini Persikat yang mencuba kuasai bola. Popai Jangka yang mencuba kuasai bola. Kali ini kita lihat geser umpan ke sisi sebelah kiri, di mana kali ini mereka mencoba membongkar jatuh pertahanan lawan, namun lagi-lagi hilap penguasaan. Oh, kita lihat kali ini kembali lagi sebuah pergerakan yang coba dilakukan tampaknya oleh saudara Muhammad Rida. Umpan ke belakang, ya kali ini kita lihat Nur Rahmat, umpan panjang diarahkan, tepat mendarat langsung ke dalam pelukan penjaga gawang saudara Bogel. Antisipasi yang baru saja dilakukan oleh Bogel. Mustafa Umarela, kita lihat kali ini pendek saja kepada Firdaus. Kerja 1-2 kembali lagi dengan Mustafa. Kita lihat kali ini dibayang-bayangi dengan dua pemain daripada Persikat. Mustafa kali ini 1-2 umpan dengan rekannya. Kita lihat kembali lagi Saiful Awe mampu melakukan antisipasi. Ahmad Kucer ke belakang, ya daya jangka dipotong kembali lagi Rizky Ramadan. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan yang coba dikembangkan oleh tim daripada Persikat. Aris Ariandi, Ahmad Kucer. Kita lihat kali ini kembali lagi di mana kita lihat Popai Jangka, namun tidak tepat sasaran. Tendangan pembuka bisa dikatakan daripada kaki kanan Zakiul Fuad, nama lengkap Popai Zaparkarkan, namun hanya membuahkan tendangan gawang saja untuk skuad tim daripada PSKS Krung Simpu. Anda penonton yang kami bangga-banggakan, anda yang matangnya di luar, belum ketinggalan sama sekali, langsung dapat mempercepat langkah anda untuk segera memasuki ke dalam arena lapangan. Mengingat pertandingan baru-baru saja kita mulai. Angka sementara Mantel sama Kuat imbang kacamata alias 0-0. Saiful Awi, Jaju. Kita lihat kali ini kerja 1-2 dengan rekannya Ramadhani. Umpan panjang diarahkan. Kita lihat kali ini Ahmad Kucer mencoba mengajak lari lawan berhadapan dengan Firdaus. Kita lihat kali ini Ahmad Kucer, namun tidak diberikan ruang sedikit pun oleh saudara Romi. Kita lihat kali ini Mustafa Umarela ke belakang, umpan diberikan. Kita lihat kali ini, ya Fikri Pora yang dituju. Fikri Pora. Kita lihat kali ini Rizky Ramadan. Kembali lagi kali ini kita lihat bola coba dikuasai oleh saudara Imam Mustafa Umarela. Imam, kita lihat kali ini Fikar yang dituju. Tendangan jarak jauh, bisa dikatakan tendangan pembuka daripada nomor punggung 13 ini, Fikar. Namun masih aman-aman saja, gawang yang dijaga oleh saudara Saiful Bahri. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada Persikat Juli Kidatring. Namun sebuah umpan yang diberikan oleh Rahmat tidak begitu maksimal. Kembali lagi kali ini bola coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu, di mana Sidik sudah dilakukan. Jauh saja umpan melayang tinggi ke lingkaran tengah, dipotong saja tadi oleh Popai. Datang Dayat Jangka, sapu bersih langsung dilakukan oleh saudara Hendra. Kembali lagi kali ini terjadi perebutan Firdaus di sektor lapangan tengah. Kita lihat umpan panjang diarahkan, namun masih ada Saiful Awi, Rahmadani, datang Fani kali ini, namun hilang penguasaan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi untuk sekuat tim daripada Persikat Juli Kedetri. Sudah dilakukan Popai. Kita lihat kali ini bola kembali lagi coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSKS. Sebuah umpan yang tidak begitu maksimal diberikan tadi oleh Firdaus, tidak bisa dijangkau oleh Fikri Pora. Kita lihat kali ini kembali lagi Dayat Jangka, Ahmad Kucer, Aris Ariandi. Ahmad Kucer kembali lagi. Kita lihat terobosan diberikan, di mana kali ini tampaknya Muhammad Rida. Oh, baik sekali melakukan kolong lawan. Crossing diberikan Ahmad Kucer. Dan gol! Di mana sodoran umpan yang diberikan oleh Muhammad Rida langsung diselesaikan dengan begitu maksimal oleh Ahmad Simpu. Angka sementara saat ini berubah menjadi 1-0 keunggulan Persikat Juli Kedetri. Kapan kamu ke sini? Mustafa Umarela
Oh, lepas. Kita lihat kali ini Mustafa Barera. Dua pemain dilewati. Namun jelas kali pelanggaran dilakukan tadi tampaknya oleh Rahmadani. Di mana kita lihat salah satu pemain daripada PSKS Krum Simpu tampak melakukan tendangan bebas kali ini. Ancak-ancak dilakukan. Baik. Kaeju, becut. Ya, kita tunggu dah kita nanti. Pikar. Mustafa Barera. Langsung diselesaikan dengan begitu maksimal oleh Sultan. Satu sama. Kita lihat kali ini kembali lagi pertandingan semakin sengit. Angka sementara imbang satu sama. Dayat jangka. Tendangan jarak jauh. Kembali lagi angka berubah menjadi keunggulan Persija Juli Kedetri. Antole tangi grow lagi lentang mendang. Ini ai keluar. Oh, tang berata ai luar gol ni dia. Ramadan. Kita lihat kali ini Khairul Rizki Ramadan. Pendek saja kepada Saiful Awi. Kita lihat kali ini geser umpan. Bombai jangka yang dituju masih mencoba kuasai bola. Langganan daripada PSA Unggul Sukun ini Rahmadani. Bombai jangka kembali lagi mencoba menggerakkan irama permainan. Overlap dilakukan oleh Rahmadani. Kita lihat kali ini Rahmadani ke belakang. Popai jangka yang dituju. Kerja satu dua dengan Khairul. Indah berkelas. Namun kembali lagi dapat terbaca oleh Romeo. Kali ini serangan balik dia cuba dikembangkan oleh tim PSKS. Namun kali ini datang Firdaus. Geser umpan kali ini. Satu dua dengan ya Fikri Pora yang dituju. Kita lihat kali ini Fikri Pora. Geser umpan satu dua. Nampaknya overlap dilakukan oleh saudara Hendra. Mencoba bersabar ke bola ke umpan. Di mana Firdaus yang dituju. PSKS Krum Simpul masih mencoba kuasai bola. Kita lihat kali ini di mana umpan dari kaki ke kaki namun hilang penguasaan amat kucer. Kita lihat kali ini kembali lagi Fikar. Satu dua umpan dengan Imam. Kita lihat kali ini jauh saja umpan banyak tinggi diberikan Fikri Pora yang ditujukan ini. Masih Fikri Pora di sana. Namun dapat terbaca oleh Muhammad Arida ke belakang umpan kali ini. Kita lihat bola kembali lagi. Coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Persija Juli Kedetri. Popai jangka, back pass ke belakang. Saiful Bahri. Jauh saja umpan melayang tinggi ke sektor lapangan tengah. Ahmad Kucer yang dituju. Namun kali ini kembali lagi Hendra. Fikar. Kita lihat kali ini Firdaus. Ya, Mustafa yang ditunjukkan ini daripada PSKS Krum Simpu. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Bola yang coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada Persija Juli Kedetri. Ya, penjaga gawang Saiful Bahri. Pendek saja kali ini kepada rekannya. Di mana kita lihat kali ini bola masih coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Persikat. Kita lihat kali ini Rahman Muhammad Arida yang dituju. Tampaknya Rahman. Kita lihat kali ini kembali lagi Ahmad Kucer. Masih Ahmad Kucer di sana. Coba kotak kasih bola. Menengok rekannya. Kita lihat masih Ahmad Kucer. Oh, Ahmad Kucer baik sekali. Crossing diberikan. Aris Ariandi. Namun kali ini kita lihat Fikri Pora. Jauh turun ke belakang mencoba membantu pertahanan PSKS. Oh, lagi-lagi kali ini. Nyaris saja dicuri oleh pemain lawan. Fikri Pora. Kita lihat kali ini mencoba kuasai bola sepenuhnya. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, di mana kali ini? Imam. Jauh saja ke depan.
Kita lihat Mustafa Barela langsung terarah ke dalam pelukan penjaga gawang Saiful Bahri. Rahmat Muhammad Arida yang dituju. Kita lihat kali ini 1-2-4 dengan Ahmad Kucer, Muhammad Arijal nama lengkap. Ahmad Kucer siapa rekan-rekan? Salah satu pemain kelahiran Kuala Terape ini. Kita lihat kali ini kembali lagi Rizky Ramadan. Fikar. Kita lihat kali ini kembali lagi di mana Imam geser umpan kepada Fikri Pora. Kita lihat masih Fikri Pora. Crossing diberikan. Masih ada Rizky Ramadan. Kemudian terjadi fouling kepada ke umpan. Firdaus yang dituju. Kerja 1-2 dengan Imam. Kita lihat Rahmadani. Sapu bersih langsung dilakukan. Wasit pergantian dari PSKS Gunung Simpu. Dua hadiah yang sudah dipersiapkan oleh dua sponsor kami. Ya, di saat jeda babak yang pertama, kami langsung akan melakukan undian potongan tiket berhadiah. Oh, kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain daripada PSKS Krung Simpu, di mana kita lihat saudara Abbas melakukan sebuah pelanggaran terhadap ya salah satu pemain daripada Persikat Juli Kedadring, Muhammad Arijal nama lengkap, Ahmad Kucer sapa rekan-rekan. Ya, kita tunggu dan kita nanti kembali lagi. Tendangan bebas kali ini didapatkan oleh skuad tim daripada Persikat Juli Kedadring. Kita tunggu dan kita nanti. Tiga pemain daripada PSKS Gunung Simpu yang sudah mencoba membentuk pagar betis yang kokoh. Bersiap-siap penjaga gawang daripada PSKS Gunung Simpu. Kita tunggu dan kita nanti. Sudah dilakukan. Namun belum tepat sasaran. Hanya membuat yang pertama, Rahmat. Sudah dilakukan. Dipotong saja tadi oleh Khairul. Kita lihat datang Hendra. Kali ini kembali lagi kopluet terjadi. Rahmadani, Aris Ariandi. Aris Ariandi. Sidik. Kita lihat datang Dayat Cangka, Popai. Kita lihat kali ini kembali lagi. Boleh coba dikuasai. Oh, terobosan diberikan. Di mana Muhammad Rida? Tekumpan. Namun belum tepat sasaran. Sebuah upaya sodoran yang coba dilakukan tadi oleh bagi tim ya Persikat Juli Kedadring, Saiful Bahri, Rizky Ramadan. Jauh saja umpan ke depan, Popai Jangka. Kita lihat Ahmad Kucer mencoba mengejar. Namun kali ini dibuang saja tadi tampaknya oleh Abbas. Hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Persikat Juli Kedadring. Sudah dilakukan kali ini. Kita lihat Popai Jangka crossing jauh ke depan. Kita lihat kali ini tampaknya ya Dayat Jangka yang dituju. Namun kembali lagi kita lihat dibuang saja oleh barisan pertahanan daripada PSKS Gunung Simpu. Putra lihat. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Lock masih diberikan. Namun kali ini kembali lagi hilang penguasaan mereka. Serangan balik coba dilakukan. Kita lihat Mustafa Umar hilang mencoba mengejar. Namun tepat mendarat langsung ke dalam pelukan penjaga gawang Saiful Bahri. Kita lihat kali ini kembali lagi. Boleh yang coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada oh, pelanggaran jelas sekali terjadi dilakukan oleh saudara Fani terhadap salah satu pemain Persikat Juli Kedadring, di mana Khairul sedikit benturan kaki dengan pemain lawan. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Bola coba dikuasai Aris Ariandi, Ahmad Kucer. Namun tepat mendarat langsung ke dalam pelukan penjaga gawang Rahmat. Kita lihat kali ini Fikri Pora. Pribumi asli kelahiran Gunung Simpu ini yang baru-baru ini sempat tampil bersama dengan tim Pora Biren di Pekan Olahraga Rakyat Aceh di Kabupaten Pidi. Ya, Fikri Pora. Kita lihat kali ini. Namun hilang kekuasaan, kembali lagi boleh coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada ya Saiful Awe, Popai Jangka. Kita lihat kali ini umpan panjang diarahkan, datang Ahmad Kucer dan nyaris saja di mana tendangan dia baru saja dilakukan oleh Muhammad Rizal nama lengkap, Ahmad Kucer sapa rekan-rekan. Namun nyaris saja tadi di mister gawang yang dijagai oleh saudara Rahmat. Tendangan gawang
di SKS Krung Simpu. Sudah dilakukan jauh saja umpan melihat tinggi ke depan. Fikar yang dituju dipotong saja tadi oleh Rizky Ramadan. Kali ini Khairul geser umpan kepada Popai Jangka. Kerja 1-2 kembali lagi dengan Khairul. Dayat Jangka, kita lihat kali ini kembali lagi Ahmad Kucer. 1-2 umpan, kita lihat kali ini mencoba berputar-putar badan, namun bukan sebuah pelanggaran play on dikatakan. Kali ini serangan dia coba diracik oleh pemain-pemain daripada PSKS. Kita lihat kali ini Fikri Pura, masih Fikri Pura, klik umpan, Mustafa Marela. Masih ada salah satu jantung pertahanan Persikat Juli Kidetri, di mana saudara Rahmat langsung membuang saja bola keluar lapangan pertandingan. Tidak mau berurusan di jantung pertahanan Persikat Juli Kidetri. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan. Namun kali ini kita lihat kembali lagi memang sulit sekali tim daripada ya PSKS Krung Simpu untuk bisa menyamakan kedudukan. Saat ini mereka masih tertinggal 1-2 dan 2-1 keunggulan sementara bagi tim Persikat Juli Kidetri. Abas, kita lihat kali ini Aris Aryandi mencoba mengejar, namun sangat disayangkan duluan terjebak offset Aris. Ya, sudah dilakukan Rizky Ramadan. Kita lihat Rahman datang Fikar, dicuri saja oleh pemain lawan Khairul. Kerja 1-2 dengan daya jangka, umpan panjang diarahkan Ahmad Kucer yang dituju. Kita lihat kali ini mencoba kotak atik bola, namun kembali lagi dibuang saja oleh saudara Hendra. Wasit pergantian pemain dan sudah dilakukan. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan dari kaki ke kaki coba mereka kembangkan. Kita lihat kali ini kembali lagi Hendra jauh saja umpan ke lingkaran tengah. Fikar yang dituju langsung umpan ke depan. Fikri Pora. Kita lihat kali ini Saiful Awi. Kita lihat pendek saja Rizky Ramadan. Oh, dicuri saja oleh pemain lawan. Kita lihat kali ini Bale. Namun sangat ditayangkan. Sangat ditayangkan. Sayang, seribu kali sayang. Padahal peluang yang terbuka baru saja didapatkan bagi tim PSKS Krung Simpu. Kita lihat kali ini kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini kita lihat bola kembali lagi coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Persikat Juli Kedetring. Kita tunggu dan kita nanti di mana ya salah satu penggawa kelahiran Bineh Pasi, Kecamatan Jangka, Dayat, namun hilang penguasaan. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan di sana. Firdaus kerja 1-2 maksudnya kepada Abbas. Kita lihat kali ini mencoba bersabar kerjasama dengan Mustafa Umarela. Imam yang dituju ke belakang, di mana Firdaus kali ini di sektor lapangan tengah. 1-2 kembali lagi dengan Imam. Kita lihat Mustafa Umarela ke belakang, namun Abbas yang dituju terjadi perebutan dengan ya pemain lawan. Kali ini Firdaus kembali lagi mencoba bersabar. Kita lihat mencoba buka ruang, namun kali ini Fikri Pora yang dituju. Oh, maksudnya Imam. Kita lihat kembali lagi, lagi dan lagi-lagi sulit mereka untuk bisa menyamakan kedudukan. Lagi-lagi kali ini kita lihat bola coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu, namun kontrol yang tidak begitu maksimal dilakukan oleh Fikar. Kali ini kita lihat kembali lagi di mana kita lihat Romi. Kontrol yang terjadi, Hendra masih mencoba kuasai bola sepenuhnya. Pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu kali ini, namun hilang penguasaan mereka. Kembali lagi sapu bersih langsung dilakukan oleh pemain bertahan daripada. Dalam kali ini kita tunggu dan kita nanti, sudah dilakukan. Dipotong kembali lagi oleh Ramadhani, namun datang pemain-pemain daripada ya Persikat Juli Kedetri. Ya, sudah dilakukan, namun kembali lagi hilang penguasaan mereka. Popai, oh maksud kami daya jangka. Hendra, Firdaus, Sidik yang dituju kali ini. Kita lihat kali ini kembali lagi di mana Mustafa Umarela mencoba kotak atik bola kali ini, namun hilang penguasaan kembali lagi. Oh, tampak terasa sang pengadil pertandingan wasit Zakaria baru saja mengakhiri jalannya pertandingan di babak yang pertama. Ya, pandangan mata kembali lagi tertuju ke tengah-tengah lapangan pertandingan, dan selamat bertanding kami ucapkan di babak yang kedua dari dua tim yang sedang kami laga. Selamat menyaksikan kepada anda rekan-rekan penonton yang kami bangga-banggakan.
Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Di mana kali ini Imam. Namun kembali lagi dapat terbaca oleh pemain lawan. Kali ini datang Romeo. Kita lihat kali ini kembali lagi bila kuasa mereka. Kali ini kita lihat, kita saksikan bola kembali lagi coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSKS Gunung Simpo. Umpan banyak diarahkan. Kita lihat kali ini masih ada ya jantung pertahanan daripada Persikat Juli Kedetri. Kita lihat Fikar Dayat Jangga. Iswa di Birga, terobosan diberikan. Ahmad Kucar dapat kali, mencoba mengejar dari awal. Kota kali bola, Ahmad Kucar. Namun dapat terbaca tadi oleh jantung pertahanan daripada PSKS Gunung Simpo. Kita lihatkan ini kembali lagi. Bola coba dikuasai kali ini. Di mana pemain-pemain daripada ya PSKS Gunung Simpo, Pikar. Ya, kita tunggu dah kita nanti kali ini sekuat tim daripada ya PSKS Gunung Simpo. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Di mana Firdaus sudah dilakukan. Kita lihat Imam. Di mana nyaris saja tadi tendangan di awal-awal menit babak yang kedua baru saja dilakukan oleh pemain daripada PSKS Gunung Simpo. Ya, di sini kami panitia penyelenggara mengabarkan informasi untuk pertandingan Supportinga, di mana Supportinga urut yang genap putaran yang pertama. Mulia FC Supportinga mereka akan kami kawinkan dengan tim PSBM FC Bukit Mulia. Ya, Supportinga tim Mulia FC Kecamatan Juli mereka akan kami pertandingkan dengan PSBM FC Bukit Mulia. Besok sore kembali lagi derby Kecamatan Juli, bisa dikatakan Ohlu Sembayang Kasa layak dan patut dengan bangga hati kami menanti kedatangan Anda di lapangan utama Persal FC Alulimen. Ya, Firdaus. Kita lihat kali ini. Oh, Taufik yang dituju. Kita tunggu dan kita nantikan ini. Mencoba kotak atik bola umpan ke belakang. Di mana kali ini kita lihat umpan panjang diarahkan. Kita lihat tempat mendarat langsung ke dalam pelukan penjaga gawang. Ya, Saiful Bahri. Kita lihat kali ini kopi yang terjadi kembali lagi. Bola yang coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada PSKS. Ya, wasit. Pergantian pemain dari PSKS, keluar nomor punggung 13, Pikar, masuk nomor punggung 6, Aulia. Bandi, Bandi, Bang, Bang. Ya, selama 15 hari penuh pertandingan yang kami tuntaskan, di mana kami panitia penyelenggara juga tidak bekerja sendiri. Ya, tentunya ya Bapak Guntur Batubara, calon kandidat kuat ketua ASKAP PSSI Kabupaten Biren masa yang akan datang menuju sepak bola Biren yang lebih maju dan bermartabat. Ya, Bapak Guntur Batubara, selama 15 hari pertandingan juga menyokong kami sepenuhnya. Kandidat kuat calon ketua ASKAP PSSI Kabupaten Biren tahun 2024 masa yang akan datang menuju sepak bola Biren yang lebih maju dan bermartabat. Namun bukan itu saja, ucapan terima kasih yang dapat kami ucapkan kepada UDE Brilik Maju Bersama yang juga melayani tarik tunai, ya pengiriman uang, transfer dan lain-lain sebagainya, token listrik, kartu paket. Apa yang terjadi? Di mana kita lihat, kita saksikan sebuah pergerakan yang baru saja dilakukan tadi oleh pemain-pemain daripada PSKS Gunung Simpo. MFC Bukit Mulia. Supportinga ya layak dan patut dengan bangga hati kami menanti kedatangan Anda Ohlu Sembayang Kasa di lapangan utama Alulimeng Kecamatan Jemba.
Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola yang coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpo. Kita lihat kali ini di mana upaya yang mereka lakukan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola yang coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada Persikat Juli Kedatring di mana Rahmadani umpan panjang diarahkan. Namun kali ini kita lihat bagi tim ya PSKS Krung Simpo yang mencoba kuasai bola kali ini di mana lewat kaki kanan Sidik. Kita lihat umpan ke depan namun dipotong kembali lagi oleh lawan. Kali ini kita lihat Hendra yang mencoba kuasai bola, back pass ke belakang. Ya, Rahmat yang dituju. Kita lihat apa yang terjadi? Nyaris saja tadi sebuah umpan yang diberikan oleh saudara Rahmat nyaris dicuri oleh lawan. Kali ini kita lihat kembali lagi bola coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada ya Persikat Juli Kedatring, Muhammad Rida. Namun masih ada jantung pertahanan PSKS Krung Simpo. Ya, kita lihatkan ini kembali lagi bola yang coba dikuasai kali ini tendangan jarak jauh. Kita lihat, kita saksikan namun belum tepat sasaran. Kita lihatkan ini kembali lagi dapat terbaca oleh pemain lawan. Ya, selama 15 hari pertandingan penuh kami tuntaskan YouTube yang sedang naik daun di pertandingan Tarkam baik di Kabupaten Biren, Aceh Utara, Pidijaya dan sekitarnya. Anda nantinya bisa menyaksikan lewat tayangan YouTube Putra Juang Sport. Anda nantinya yang ingin menyaksikan tayangan ulang bisa anda saksikan lewat tayangan YouTube yang sedang naik daun saat ini di Tarkam Kabupaten Biren, ya Putra Juang Sport. Fikripora, Fikri ke belakang dia berikan kepada ya, tampaknya Imam gagal. Kali ini kembali lagi bola coba dikuasai Iswadi Birga. Kita lihat kali ini kembali lagi bola coba dikuasai Iswadi Birga. Ini bergelas namun terlalu ke dalam, dapat terbaca tadi oleh Romi. Kali ini kembali lagi bola coba dikuasai oleh PSKS Krung Simpo. Kita lihat kali ini tampaknya kembali lagi di mana Aulia ke belakang 1-2 dengan Fikripora, geser umpan Firdaus yang dituju. Kali ini kembali lagi kerja 1-2 dengan rekannya. Kita lihat tampaknya Taufik mencoba melakukan kolong lawan, satu pemain dilewati, dua pemain dilewati ke belakang. Sangat disayangkan. Kali ini kembali lagi bola yang coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Persikat Juli Kedatring di mana Popai tampaknya Dayat. Kita lihat kali ini kembali lagi mereka mencoba membangun sebuah serangan kali ini. Kita lihat kali ini kembali lagi bola yang coba dikuasai kali ini lagi dan lagi-lagi Fikripora yang dituju. Masih Fikripora di sana. Kotak atik bola. Fikripora ke belakang umpan. Di mana kali ini kita lihat? Ya, Aulia yang dituju. Masih Aulia di sana. Namun jelas sekali pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Pucer. Mereka masih tertinggal saat ini 1-2 dan 2-1. Masih unggul tim daripada Persikat Juli Kedatring. Kali ini kesempatan bisa dikatakan, peluang bisa dikatakan didapatkan oleh tim daripada PSKS Krung Simpo. Di mana Firdaus ancang-ancang dilakukan kapten daripada PSKS, wasit sudah dihukum peluit. Ancang-ancang dilakukan Firdaus, masih dapat terbaca oleh jantung pertahanan lawan. Namun kali ini kembali lagi Romeo. Namun apa yang terjadi? Kita lihat kali ini. Akan berhadapan dengan PSBM Bukit Mulia. Cukup tinggal Dani Balu, Mando dan kawan-kawan, mereka akan menjadi andalan daripada PSBM Bukit Mulia. Wasit pergantian pemain dari PSKS, keluar nomor punggung 4 Hendra, masuk nomor punggung 10 Jun Lee. Jauh Loki, jauh. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola masih coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada ya PSKS Krung Simpo.
Kita lihat kali ini kembali lagi mereka mencoba menghidupkan serangan. Namun kali ini kita lihat satu lawan satu di barisan pertahanan persikat Juli Gudetri Saiful Awi. Namun kali ini kita lihat hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim PSKS Krung Simpu. Sudah dilakukan kali ini. Kita lihat umpan ke belakang diberikan oleh pemain-pemain daripada PSKS namun hilang penguasaan. Kali ini kembali lagi bola yang cuba dikuasai oleh tim daripada tim daripada Persikat. Ini dia Iswadi Birga. 1-2 umpan dengan rekannya. Kita lihat kali ini Ahmad Kucer. Ya, wasit bergantian. Mustafa Umarela. Dilanggar saja tadi dia oleh jantung pertahanan Persikat Juli Gudetring di mana Saiful Awi sedikit benturan kaki dengan Mustafa Umarela di luar area kotak penalti daripada Persikat Juli Gudetring. Dan tinggal Firdaus ancang-ancang kembali lagi dilakukan. Kita tunggu dan kita nanti. Tolak pinggang Firdaus. Ancang-ancang Firdaus sudah dilakukan. Masih dapat terbaca oleh pemain lawan. Kali ini kita lihat sapu bersih dilakukan oleh Ahmad Kucer. Rahmat. Kita lihat kali ini Rahmat sudah dilakukan. Namun dipotong kembali lagi oleh pemain lawan. Kali ini kita lihat umpan kembali lagi coba dikembangkan oleh pemain-pemain. Ini dia Firdaus. Ya, kita lihat kali ini bola masih coba dikuasai kali ini namun hilang penguasaan. Kita lihat bola kembali lagi dikuasai oleh Ahmad Kucer. Popai jangka yang dituju, terjadi perebutan dengan Mustafa Umarela. Namun kali ini kita lihat Taufi Dayat Iswadi ke belakang Popai. Lemparan ke dalam. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini kembali lagi di mana pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu. Kita lihat tampaknya Jutli yang dituju kali ini ke belakang umpan. Di mana kali ini tampaknya Adi. Namun sangat ditayangkan. Kita lihat kali ini hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Persikat Juli Gudetring. Sudah dilakukan Rahmadani yang dituju. Kali ini umpan ke belakang diberikan. Kita tunggu dan kita nanti kali ini kembali lagi Rahmadani. Namun hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Persikat Juli Gudetring. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi di mana pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu City. Kita lihat kali ini nyaris saja dicuri saja Iswadi Birga, muter-muter badan dilakukan baik sekali gocekan. Namun dapat terbaca oleh saudara Remy. Kali ini sebuah serangan balik coba dilakukan oleh PSKS, dapat terbaca kembali lagi oleh pemain lawan. Kali ini kita lihat di sektor lapangan tengah, bola kembali lagi coba dikuasai oleh Adi jauh ke depan. Kali ini Jutli mencoba mengejar, dipotong saja oleh Saiful Awi. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan antara Jutli dengan pemain lawan. Kita lihat kali ini Persikat Juli Gudetring jauh saja ke depan. Romi, dicuri saja dari jangka lepas. Masih ada Sidik. Kita lihat kali ini kembali lagi jauh turun ke belakang. Di mana kali ini Taufi? Masih Taufi di sana. Kotak hati bola 1-2 umpan dengan rekannya. Kita lihat kali ini Imam kerja 1-2 kembali lagi dengan Taufi. Mustafa Umarela. Kita lihat kali ini kembali lagi sapu bersih langsung dilakukan. Kali ini kita lihat kembali lagi Firdaus jauh saja umpan melihat tinggi ke depan. Kepuasan terjadi kali ini. Namun kali ini kita lihat Fikri Porak mencoba mengejar. Hanya membuahkan sepak pojok untuk tim daripada PSKS Krung Simpu. Kita tunggu dan kita nanti kesempatan dan peluang kembali lagi mereka dapatkan di pertandingan babak yang kedua. Apapun masih bisa terjadi. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Mereka sudah ada bersiap-siap menunggu dan menanti di jantung pertahanan lawan. Ya, sudah dilakukan. Lagi dan lagi-lagi pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu memang sulit sekali mereka untuk mengejar gawang daripada Persikat Juli Gudetring.
Rizky Ramadan. Jauh saja ke depan. Namun kali ini kita lihat kembali lagi. Bola coba dikuasai. Kita lihat kali ini Imam berikan umpan melebar. Namun sangat disayangkan. Di mana kita lihat Fikri Pora sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset. Ya, supportinger sengaja lebih awal kami kabarkan supaya anda tidak ketinggalan. Mulia FC Simpang Mulia, supportinger Mulia FC Simpang Mulia Kecamatan Juli. Besok mereka akan berhadapan dengan PSBM Bukit Mulia. Supportinger, oh, langsung banyak PSBM Bukit Mulia. Supportinger, layak dan patut dengan bangga hati kami menanti kedatangan anda. Ya, kepada petugas layu, layu kajut negulung. Petugas layu, layu kajut negulung. Kita lihatkan ini. Oh, Adi mencoba mengancam. Lepas diberikan. Fikri Pora masih ada. Salah satu barisan pertahanan daripada ya, Persikat Juli Kedetri. YouTube yang sedang naik daun di Tarkam Kabupaten Biren, Aceh Utara, Pidijaya dan sekitarnya. Putra Juang Sport yang saban hari juga meliput jalannya pertandingan di lapangan yang kita bangga-banggakan. Selama 15 hari penuh pertandingan bisa anda saksikan lewat tayangan YouTube Putra Juang Sport. Salah satu ya akun YouTube yang sedang naik daun di pertandingan Tarkam di Kabupaten Biren. Ya, supportinger Mulia FC Simpang Mulia. Besok mereka akan berhadapan dengan PSBM Bukit Mulia Kecamatan Juli. Di mana supportinger Mandu, Tibu, besok sore Tan Carlos dan kawan-kawan, Dani Balu juga tidak ketinggalan. Mereka akan menjadi andalan daripada PSBM Bukit Mulia. Namun yang akan menjadi lawan daripada mereka besok sore Mulia FC Simpang Mulia. Mereka juga tidak kalah hebatnya, supportinger mereka juga akan tampil dengan pemain-pemain kawakan mereka. Supportinger layak dan patut dengan bangga hati kami menanti kedatangan anda. Oh, lu sembahyang asal di lapangan utama Alu Limeng Kecamatan Jempa. Rosik diberikan Mustafa Merera. Kita lihat kali ini kembali lagi Romeo. Kita lihat Romeo angkat bola. Romeo kopnya terjadi. Aulia gagal. Aulia datang sini kali ini mencoba menahan, geser umpan, kasih dia kepada Adi, mencoba bersabar. Kali ini Firdaus, kita lihat Gocek mencoba dia lakukan ke belakang umpan. Romeo kembali lagi, kali ini kita lihat masih Romeo mencoba berputar-putar, namun umpan diarahkan tuh gratis ke kaki lawan. Jutli, kita lihat kali ini sapu bersih langsung dilakukan oleh Saiful Awi. Kita lihat kali ini kembali lagi bola coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada ya Persikat Juli Kedetri. Iswadi Birga, baik kalau umpan diberikan, tendangan dilakukan tampaknya oleh Firdaus. Bumi Asri kali ini kembali lagi bola coba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada ya Persikat Juli Kedetri. Adi PSKS Krum Simpul, 1-2 umpan dengan Sidik. Kembali lagi kerjasama dengan Adi. Kita lihat kali ini jauh saja ke depan Jutli yang dituju. Namun tampaknya sangat disayangkan, bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Persikat sudah dilakukan. Ahmad Kucer yang dituju. Namun kali ini kembali lagi lemparan ke dalam yang didapatkan oleh tim daripada Persikat Juli Kedetri. Di mana tim yang dimanajeri oleh saudara Andi sore hari ini masih unggul 2-1. Akankah mereka mampu menjadi tim yang kelima lolos ke putaran delapan besar? Kita sama-sama belum tahu, andalah yang akan menjadi saksi mata. Apapun masih bisa terjadi di pertandingan sore hari ini.
payu. Empat tim yang sudah aman ke putaran delapan besar, di antaranya Persibate Jet Bate Kuala, Putra Raja Jempa Blang Gandai. Namun bukan itu saja, Persal FC Alu Liming, POCG Jet Gerendung Jempa. Empat tim tersebut mereka sudah aman ke putaran delapan besar. Siapakah sore hari ini yang akan mampu menjadi tim yang kelima lolos ke putaran delapan besar? Kita sama-sama belum tahu, andalah yang akan menjadi saksi mata. Namun perlu kami kabarkan kepada anda berulang-ulang, supporting supaya anda tidak ketinggalan. Supporting laga yang keenam putaran yang pertama. Besok sore derby Kecamatan Juli, Mulia FC Simpang Mulia. Besok mereka akan kami kawinkan dengan tim ya PSBM Bukit Mulia. Supportingnya Dan Carlos Mandu, ditambah dengan Tibo Dani Balu juga tidak ketinggalan. Mereka akan menjadi andalan daripada PSBM Bukit Mulia Kecamatan Juli. Namun yang menjadi lawan daripada mereka, Mulia FC Simpang Mulia. Sepertinya menurut informasi yang kami ketahui, mereka juga akan tampil dengan pemain-pemain kawakan mereka. Sepertinya Ohlim Sembayang Asa, layak dan patut dengan bangga hati kami menanti kedatangan anda di lapangan utama Alu Liming Kecamatan Jempa. Juli Kidering, ya, janji daripada ketua panitia penyelenggara Banta Ali menjanjikan kepada kami selama 15 hari pertandingan juga sudah dipersiapkan hadiah hiburan untuk dua orang pemenang setiap harinya. Namun ya, ucapan terima kasih dari kami panitia penyelenggara kepada UD Briling Maju Bersama Desa Alu Liming. Namun bukan itu saja, Rain Coffee Alu Liming. Juga bukan itu saja, kami ucapkan terima kasih kepada Bengkel Maju Bersama Desa Alu Liming yang sudah menyokong kami dari belakang selama pertandingan 15 hari kami tuntaskan. Ya, tidak terlepas daripada dukungan orang nomor satu di Desa Alu Liming, di mana Kuci M. Yusuf Daud juga menyokong kami dari belakang. Kita lihat kali ini Rahmadani, bola coba dikuasai kali ini kembali lagi oleh pemain-pemain daripada ya Iswadi Birka. Kita lihat kali ini, kita lihat kali ini kembali lagi Taufik, masih Taufik di sana. Umpan yang tidak begitu terarah kali ini, semua serangan coba dilakukan kembali lagi oleh tim daripada Persikat Juli Kedetrim. Iswadi Birga, Ahmad Kucur yang dituju. Iswadi Birga kembali lagi mencoba muter badan, terobosan diberikan, dapat terbaca kembali lagi. Kali ini kita lihat Sidik yang mencoba kuasai bola. Kita lihatkan ini, bola panjang diberikan, Fikri Pora mencoba bersabar satu lawan satu dengan Rahmat. Masih Fikri Pora coba kotak-kotak bola, geser umpan ke sektor lapangan tengah, Mustafa Umar Rela. Namun belum tepat sasaran, tendang tidak ketinggalan. Besok sore mereka akan menjadi andalan daripada PSBM Bukit Mulia. Namun dia akan menjadi lawan daripada mereka, Mulia FC Simpang Mulia. Supporting Ohlim Sembayang Asa di lapangan utama Alu Liming Kecamatan Jempa. Muncul Adi dari belakang. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Di mana kita lihat apa yang terjadi, juga sudah tergeletak di dalam lapangan pertandingan merengis kesakitan. Di mana pemain-pemain daripada Persikat Juli Kedetring sudah dilakukan. Kita lihat kali ini Judli, namun hilang penguasaan kembali lagi. Kita lihat kali ini Firdaus, dapat terbaca oleh pemain lawan Adi. Oh, sangat disayangkan, Ahmad Kuper datang kembali lagi. Daya jaga, daya mencoba menengok rekannya, tendangan dan tempatnya. Kita lihat di mana asisten wasit satu sudah terlebih dahulu mengangkat bendera, duluan terjebak offset Ahmad Kuper. Kita lihat apa yang terjadi. Salah satu pemain daripada PSKS Gunung Sipo tampaknya tergeletak di dalam lapangan pertandingan. Kayaan, oh, Ahmad Kucer. Ahmad Kucer kotak-katik dia, masih kotak-katik dia. Oh, baik sekali bacakan dilakukan. Trek umpan dia berikan kepada Dejan, mencoba mengajar. Dia berkata mengambil awan, masih mencoba membuat.
namun inilah penguasaan kembali lagi. Oh, dalam penguasaan bukan penjaga gawang Rahmat, jauh saja ke depan. Komplit terjadi. Kita lihat kali ini PSKS yang mencoba kuasai bola, namun hilang penguasaan di sektor lapangan tengah. Kali ini kembali lagi bola coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Persikat Dayat Jangka. Kita lihat kali ini Popai 1-2 dengan Ahmad Kucer mencoba kotak atik, geser umpan kembali lagi, terobosan diberikan kali ini. Kita lihat, kita saksikan masih Dayat Jangka, crossing diberikan jauh, bisa dijangkau, datang kembali lagi Sirdaus mencoba melakukan overlap. Kita lihat kali ini kembali lagi Majer. Namun kembali lagi Ahmad Kucer. Mak, balik kawan.